Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan video kelanjutan yang kemarin untuk masalah kulkas 2 pintu merek Samsung. Di sini kerusakan di bagian mesin kompresor, dan setelah saya jumper di bagian mesin kompresor, di sini ternyata setelah saya isi freon itu nggak kuat ngangkat, teman-teman ya, ketika mesin kompresor sudah mati. Oke, sekarang kita akan coba mengganti mesin kompresor. Jadi untuk mengganti mesin kompresor, kalian harus ketahui di sini ya. Jadi kita harus sesuaikan kapasitas dari mesin kompresor itu sendiri. Kalau misalkan yang mau kita ganti itu mesin kompresor kulkas 2 pintu, kalian wajib membeli mesin kompresor kulkas 2 pintu dengan ukuran 1/6. Jadi kemarin ada yang bertanya, kompresor kulkas 1 pintu itu dipakai di kulkas 2 pintu bisa nggak? Bisa, cuman untuk pembekuan dari kulkas itu akan lama, teman-teman ya, tidak secepat dari mesin kompresor yang udah ukurannya. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk ukuran 1/6, kemudian di sini R menggunakan R134, jadi tidak menggunakan R600, teman-teman ya. Dengan merek di sini saya menggantinya dengan merek Isiki, dan kalian bisa membeli merek-merek yang lainnya juga sama, teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini untuk pemasangan mesin kompresor kulkas 2 pintu, di sini kalian bisa lihat karena caranya itu cukup mudah dan simpel banget, teman-teman ya. Jadi kita akan coba pasang dulu untuk mesin kompresor baru ini ke mesin kompresor yang lama. Nah, di sini sudah saya pasang untuk mesin kompresor baru, dan di sini juga untuk mesin kompresor baru sudah dilengkapi dengan kapasitor starting. Jadi kalian nggak perlu pasang kapasitor starting. Untuk fungsi dari kapasitor starting supaya angkatan pertama itu lebih ringan, teman-teman ya. Jadi perlu kalian ketahui. Nah, di sini untuk pemasangan pipa-pipa semuanya sama ya. Jadi untuk pipa yang besar itu pasti pipa hisap, dan untuk yang pipa kecil itu pipa dorong yang menuju ke kondensor. Oke, sekarang saya akan coba las terlebih dahulu. Semuanya saya las, nanti setelah las kita proses pemakuman, teman-teman ya. Nah, kita lakukan pemakuman. Setelah pemakuman baru nanti kita isi freonnya, teman-teman ya. Dan kemarin ada juga yang bertanya saat pergantian mesin kompresor itu kenapa jarum manifoldnya itu turun ya. Jadi udah diisi, kemudian jarum manifold itu turun dan kulkas menjadi tidak dingin. Nah, itu bisa disebabkan karena ada kebuntuan ya. Nah, untuk kebuntuan itu sendiri itu bisa disebabkan karena filter, kemudian pipa kapiler, dan juga di bagian evaporator ataupun di freezernya. Nah, kalian bisa bersihkan terlebih dahulu, baru kemudian nanti kalian vakum dan juga isi freon. Insya Allah untuk masalah kebuntuan bisa kita atasi, teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba las terlebih dahulu ya. Semuanya kita las, nanti kita akan coba lanjut ke pemakumannya ya. Oke, di sini untuk pemasangan ataupun pengelasan sudah selesai ya. Nah, sekarang semuanya sudah selesai, dan juga di bagian overload dan juga relay sudah kita pasang semuanya ya. Jadi sekarang kita tinggal pemakuman saja, teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya katakan lagi, sudah dilengkapi dengan kapasitor starting ya. Jadi untuk merek mesin kompresor kulkas 2 pintu merek Isiki itu udah lengkap sama kapasitor starting. Oke, di sini saya coba masukkan tang ampere dulu. Dan di sini kalian bisa lihat di sini untuk ampernya di 0,8. Ini kosongan, teman-teman ya. Belum ada freon, belum kita isi freon, ini masih kosongan itu di 0,8. Oke, saatnya kita lanjut ke pemakuman dan kita pasang untuk manifoldnya, teman-teman ya.
Oke, untuk pemakuman di sini sudah berjalan ya, di bawah 0 di 30 minus 30 ya. Jadi di sini kita tunggu sampai benar-benar proses pemakuman selesai, teman-teman ya. Artinya udah udara itu di bagian kulkas itu udah habis, kita sedot ya. Jadi ini pemakuman. Nah, setelah pemakuman selesai nanti kita akan coba langsung kita isi aja, teman-teman ya. Jadi di sini pemakuman sudah selesai, kita lanjut kita isi. Dan di sini banyak yang saya cut, teman-teman ya. Cutnya kenapa? Karena di sini saya akan tunjukkan poin-poinnya aja, teman-teman ya. Nah, di sini untuk pengisian awal ini dalam posisi mesin kompresor mati dan saya isi di 80 PSI. Nah, setelah 80 PSI kita nanti kita akan tutup, kemudian lanjut kita nyalakan untuk mesin kompresornya, teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di sini. Oke, di sini start awal itu di 1,2 ampere. Kemudian di sini untuk tekanan semakin lama semakin turun. Dan kita akan lihat juga ini berhentinya di berapa PSI. Ini sepertinya di 5 PSI ataupun di 0 PSI ya. Di atas 0 PSI. Ini start awal tadi 1,2, di sini sudah mulai turun di 1 ampere. Oke, kemudian nanti kita akan coba tambahkan lagi sampai 15 PSI, teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu, baru kemudian nanti kita lanjut pengisian sampai 15 PSI. Oke, di sini sudah saya isi di 15 PSI. Kemudian kita akan coba lihat di bagian ampere, di sini di 1 ampere. Kemudian kita cek di bagian filter, di sini udah panas ataupun hangat, teman-teman ya. Artinya di sini sirkulasi freon juga normal ya, karena di jarum manifold kalau misalkan ada kebuntuan itu pasti turun di 0 ya. Oke, teman-teman semua, di sini akan saya spill untuk harga mesin kompresor Isiki ya. Untuk di daerah saya itu sekitar 1 juta ya untuk merek Isiki dengan ukuran 1/6, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk merek yang lain saya kurang paham. Kemudian saran saya untuk pergantian mesin kompresor kulkas itu harus kita sesuaikan dengan kapasitasnya ya. Jadi jangan asal mengganti. Kalau misalkan kita asal mengganti mesin kompresor lah, hasil nanti apa namanya kurang dingin, teman-teman ya, dinginnya tidak maksimal. Contohnya ketika mesin kompresor kulkas satu pintu kita pasang di kulkas dua pintu, maka dinginnya tidak maksimal, dan itu pun untuk pembuatan es batu itu lumayan cukup lama, teman-teman ya. Dan kemarin ada yang bertanya seperti ini ya, Bang, kenapa saya isi freon, kenapa jarum manifold itu turun? Itu namanya sirkulasi buntu, teman-teman ya. Jadi kalian wajib flushing terlebih dahulu untuk di bagian kondensor dan juga di bagian evaporator. Kemudian kalian langsung isi freon, teman-teman. Insya Allah ya, untuk masalah kebuntuan itu sudah kita atasi, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pemasangan atau pergantian mesin kompresor, atau bagaimana cara mengganti mesin kompresor, kalian bisa ikuti di video tutorial kali ini, teman-teman ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah pasti akan saya jawab. Dan mohon maaf jika pertanyaan teman-teman saya nggak langsung respon karena tergantung pekerjaan ya. Kalau misalkan banyak ya saya jarang megang HP. Kemudian pasti akan saya jawab, teman-teman ya, satu persatu. Oke, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman mempunyai kendala silakan langsung aja DM saya ataupun lewat komentar juga boleh ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.